tips untuk ambil gambar dekat Arishama Bamboo Forest? Sebab ramai sangat orang. Ramai lah. Oh, gitu-gitu. Ke produk kan. Kau tinggi produk je ni. Ni tinggi makanan. Kena aku nampak dia. Ni nak fokus kan lah ni. Ni bosmi. Harap-harap cik air pas hang hilang. Bagambar hang. Korang. Semua korang. Gambar tu yang tu. Bodoh je ni. Tengok Cikgu Aizat ajak. Nanti kita tengok. Okay, dia jenah. Tengok sikit. Okay, tengok. Okay. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, hari ni day 2. Dekat Kyoto Gion. So, mana orang duduk? Oh, tutup lah Messi. Messi orang tutup. So, hari ni kami sekarang jam 8.24. Ambil gambar sini. Ha, okay, siap ambil gambar dulu. Alah-alah Yasin dari tripod lah. Apa tripod ni? Tak boleh stand pun. Temu Malik tadi. Ha, ni. Sat, nak tunjuk satu benda ni. Lori siapa depan. Yasin. Kata lori kotak lah. Lori kotak ke? Weh, tu lori sampah ke lori kotak? Dia. So, kami nak pergi ke. Oh, lawa kan. Tadi lah. Okay. Ambil gambar. Nanti remove lah orang. Photoshop. Photoshop. Sekarang dah ada AI tu. So, okay. Sama balik. Ini on the way nak pergi ke Arishama Bamboo Forest. So, kena jalan kaki pergi station. Apa nama dah. Kehan tu lah. Hey. So, kena jalan 8 minit di sana. Sekarang dah pukul 8.40 pagi. Cuma yang misalnya cuaca. Tengok lah. Tak nampak gaya. Mendung. So, hopefully tak kot. Tapi tak tahulah. Selalunya kalau fokus macam ya, tapi nak tahulah. Nampak kerja dengan pendek. Okay, dah. Nanti kita sambung balik. Banyak lagi. Bye. Arishama Bamboo Forest lah. Ambil gambar apa ni? Nampak ambil gambar apa? Nak tengok tak? Oh, ni gambar ni je. penuh mat. Macam mana? Penuh? Selamat lah. Kita tengok lah. Ni sampai hujung tu. Gula Aifan lah. Kau lari tadi. Mana? Zoom. Zoom. Okay, so dah sampai ke Arishama Bridge. So boleh tengok ni. Ni dia. Inilah tempat depan dia. Ini ada. Tapi kalau tengah hari sudah ramai tu. Kan?
Ni okey lagi ni. Lagi ramai. Aku pergi juga ramai. Dekat Bang Forest tu, tak syok oi kalau ramai orang. Dia dah pergi agak ramai awal. Siap-siap info lagi kot. Apa dia buat? Jom. Selfie lah. Umi tak kan sewa, ni kibat tu kemas kan? Hai. Oish, zoomnya. Dalam sikit. Ah, okay, so... Dah, apa? Dah jalan dekat ni tu bridge Arishama bridge gitu. So kami on the way nak pergi ke apa benda lah tu, bambu. Rasanya dia dekat-dekat dari sana. Sorry, dari sana. So kita tengok lah. Sekarang dah pukul 5.25, cuaca mendung, langit tak biru. Boleh okey lah. Hopefully okey. Hopefully berkekalan macam ni. Hopefully tak gaduh. Haa, hopefully tak gaduh. Dia gaduh satu lah sebab lapang tu je. Tadi sebab dah makan lah, okey. Tambah-tambah ni. Kaki gaduh. Limau ni. Ini scenery dia. Oh, ni kau nak kayak. 1,800 yen. Ni apa pula? Houseboat. Oh, 1,500. Right we are there, no cutter. Okay, ada sikit. Okay guys, so Yasin dah sampai dekat ini tempat rahsia agak tepuk. Tak ramai orang tahu. Ni kalau masuk Photoshop je no nak edit. Macam mana? Kau main sangat orang. Sekarang dah pukul 10 suku pada muka. Wih, ramai orang macam mana nak ambil gambar kat sini, selfie lah mampu. Wih, ramai sangat. Oh, macam mana tu? Macam mana tu? So, sebab kita ada Aizat lah. Aizat, lu buat timelapse lah kat dalam ni. Ya. Aku buat video, buat timelapse. So, rasanya sebab musim luruh kot. Dalam sunuru rumput tepi ni pun dah ni kering. So inilah tempat rahsia kat Jepun. Macam lah lebih ramai macam tu. Macam tu 1, 2, 3 dekat tu hijau tu. Hijau. Lagi aja lagi. Okay. So lepas kami jalan ni, lagi nak pi makan. Teh Abik. Kita tengok Abik kata dalam tu boleh pusing-pusing eh. Kan? Si Bella aku tak main lu. Very difficult. Oh, dulu Yasin nak masuk dalam pun kan tu pula balik. Ok dah lah, sama aja semua ni, semua sama aja. Ok dia tak boleh masuk dah, no entry sini lah. Pik kata boleh masuk ke tak, mau ambil lah koput base tak boleh masuk. So kena main lagi sekali lah. Ha? So nampak gajaya tak dapat pusing kat dalam tu. Sebab tempat Yasin masih ambil gambar tu kat situ lah. Kat situ je. Tapi manakan dah tutup. So sama je lah tempat kami pergi. Halalalala. Okay, jom kita pergi ke depan. Okay, sekarang cubaan.
punya cubaan ambil gambar pula. Semua orang dah dapat dah. Senyum-senyum pula, Pik. Geram lah kalau senyum. Tak, kawan. Gambar-gambar dia paling lawa. Api lah, apiknya perfect. Perfect. Oh, perfect. So, tips kalau pun ambil gambar kat sini, hampa kena stay tengah macam Aizat tu. Tengok Aizat stay tengah macam tu. So, dia akan tunggu timing lah. Tapi, dua-dua orang ni kena ready lah. Hampa kena tengok macam tu. Aizat tunggu masa je, Aizat. Boleh depan? Boleh tak? Tak boleh. Ada orang, tak boleh lagi. Ha. So, dia nak tengok timing. Tak dapat ke? Tak dapat macam ni. Tapi dia only one. SM kot. Saja meter. So, tips nak ambil gambar kat sini. Okey, 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 okey. Okay. Tengok. Tenang dia. Oh. Tu, ha, tengok kita tengok hasil dia mai. Lawa, lawa. Mai tengok, tengok hasil. It's okay, it's okay. It's okay. Okay. Aku yang tak okey. Ya. Ha. Senang oh nak edit tu. Ni senang ni. Ah. Okey, tengok ni gambar. Aizat. Jadi aku pula jadi ni. Ah, Sunan. Tapi ni kena edit tepi ni. Jauh sikit. Lawa, 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 lawa. Okey, tak okey. Jauh sikit. Oh, tadi dekat sangat? Okey, tapi... Saya nak keluar. Bawah sangat? Haa. Oh. Oh. Saya nak masukkan dulu. Haa, ni? Haa. Candy, oi. Saya nak ni keluar apa? Kata nak ambil gambar tu, apa? Dia boleh gambar api, eh. Kau kawan, Sen? Haa, ni kawan. Tak, gambar api tadi. Bukan pun kau? Kau pun api. Telefon ni. Banyak lah. Oh. Nampak. Ha. Ah, dia macam ni lah, lebih kurang. Boleh hand try? Tolong. Kau macam nak pergi kamera balik? Macam nak wall profile ke? Ha? Wall profile? Wall profile tadi. Wall profile 05 tadi. 05 tu. So, tips dia. Kena 05. Tunggu kat tengah tu. Bagi ya. Orang masuk ke dalam, setelah. So, itu sajalah kot untuk video kali ni. Bye. Ini adalah tips untuk ambil gambar dekat Arishama Bamboo Forest. Sebab ramai sangat orang. Ramailah. So, kena pandai sikit lah. Bye. Okay, ini entrance untuk Bamboo Forest. Kena. Gila, babunya. Ramai. Dia boleh pusing-pusing gitu eh. Kaki dia tu. Kaki sado. Tengok kaki tu. Eh? Pik, kaki pohonnya tu. Saipok orang sakit tu. Yang, yang tolong tolak tu. Dia angkat tu. Bisa. So, cing kamera tak? Okay. Ah, okay. So, dah settle. Dah settle Arishama Bambu. Ha, tengok ni. Pronunciation es muy similar. Saya boleh cakap dah spin ni. Padu. Okay. Dah settle Arishama Bambu. So, tadi apa? Tengok video tips kan. Pasien nak power lah. Tak sia-sia bawa subject matter. Bawa api. So, sekarang nak pergi cari makan. Apa nombor tempat tu dah? Kat depan tu. So, jom jalan kaki. Ini pun dah 5,000 step lah. Hari ni saja, pagi ni saja. Oh, tengok sedap makanan sushi apa? Strawberry tu. Nantilah, nantilah. Okay, so ini dah makan Iwasha. Dekat sini lah ya. Ini hilang ni. Tak tahu lagi tengok lagi. Ya, aku rasa aku makan kat sini lah itu. Kedai? Kedai tu. Kedai halal tu. Sini lah. Dia tinggal bawah. Kedai Try masuk sini. Ya, halal tu. Sini lah. Dia masuk situ. Ha, betul lah aku makan sini juga tu. Sini aku makan unagi tu. Ha, aku makan ni. Ya, betul.
4,000 betul. Harga, harga kitchen tadi lah. Ha, nanti makan ni lah. Okay, betul lah. Betul. Kita nampak sama lah. Jom. Kasih dia pesan lah tadi. Ini kan? Ni, kiri. Begini. Sini. Betul. Habis kat aku scam je. Ha, tu halal food. Hilal, mana hilal, hilal food. Kena kena queue lah. Hmm. Ramai juga orang kat sini. Okay, inilah. Kita makan. Bagi burger hamburger macam green tea baik dan masak ni atas saya. Air tu. Kopi dah dapat. Cawang ni boleh jadi potret tak kopi dia? Cawang buat potret. Banyak juga. Ni apa dia? Chicken. Kasukari. Kasukari. Baru. So, ni ayam kopi. Kopi ais. Tak baik lah. Tak baik sekejap. Kalau tak baik korang. Okay. Hanya ni? Dia punya tak ada ni. Ni punya. Macam semalam. Okay. Episode yang sedikit. Ini adalah apa tadi? Ini kita order apa? Wagyu. Wagyu? Wagyu Kari Don. So, ni adalah Wagyu Kari. Rasa apa dah? Teh obeng. Okay. So ni? Ini tempura soba. Tempura udang. Tempura udang. Masak sikit. Misu celup. Bahasa mudah dia misu celup udang tepung. Celup tepung. Wei, hey, tengok gelak eh. Macam mana? Misu celup tepung eh. Kita nak makan tempe sekejap. Matre rasa. Lebih nak buat tendek. Buat ada hal. Yang bubur gula semua? Tak bubur lagi. Tak bubur lah? Ada orang bubur untuk guna? Tak ada. Kan ada. Memang tak ada. Dia berada orang bubur kan? Buat mana gitu ya? Kan api ada senyum. SME ada senyum ke? Manis sangat. The list kau yang boleh buat? The list. Letakkan gula untuk aku. Rasa? Ni madu. Habis madu sepuluh ada bang. Rasa sikit. Rasa sikit. Gula ni kena buku sikit tepi. Ui, dia punya gas. Soda dah. Bahapa. Tak gerukut. Jadi macam semalam kan. Macam semalamnya. Macam ni. Okey ni. Kopi O ah. Aku macam. Tak bergula. Kopi tak bergula. Makan. Jangan makan. Eh, mana aku punya gula habis ah. Oh ni.
kat nanti aku kat lah. Kita dah kira makan. Ha? Tak muat ruang. Boleh buat nenek sat. Tukar bateri, boleh bateri. Ha, gitu-gitu. Ke produk kan. Kau tinggi produk je ni. Ni tinggi makanan. Kena aku buat ni nak fokus kan lah ni. Ni buat. Okey, kami dah selesai makan. Tapi masalahnya sekarang hujan. Sekarang apa plan? Lari ya. Lari sampai hari Syama. So, api boleh api 17 minit ya? Ha? Api boleh lari 17 minit. Kita tak ada beg kan? Beg ni. Dah tambah hari. Nanti kita tengok video kita berlari ke sana lah. Weh, terus lah. Terus. Terus. Okay. Fast forward. Tengok aku lebat, kita simpan kamera. Dia hujan ni okey gitu kan? Okay. Ui, sejuk eh. Nyesal eh. Nyesal kerja tengah pendek. Tumpang banyak orang. Banyak kan? Satu. Boleh tu. Oh, wah, asam. Mana eh? Asam mana eh? Sejuk lah. Cepat. Ada. Jangan fikir. Jangan fikir, nanti demam. Mindset jangan. Mindset dengan akal yang sihat lahir pada badan yang cergas. Cuba hujan sejuk. Angkatlah payung tinggi sikit. Cocok mata. Kena kepala. Kita eye level lah. Cepat. Wah, main okey. Kita kena berlari ke Hiroshima Station. Tuh, ya Allah, macam itu. Kamu ambil. Kamu ambil. Kapten. Taicho. Taicho Dono. Make away. Taicho Dono. Oh, style baju dia. Ha? Ipain lah. Ipain lah. Oh no. Ni pergi pula luar tadi. Ha? Pergi luar. Mana tadi dah hilang ah. Oh. Alah Ipan ni. Wei, lalu luar ah. Lalu luar ah. Sik. Laju sikit ke? Wei. Nak lalu mana ni? Siang menggambar orang ah. Mak kita lah. Jom. Awak hidup baju dia. Mana? Tayar. Yang mana? Bukan mana. Tu. So semua dekat lalu tengah ni. Dah bila dah hujan semua boleh lalu tengah. Boleh. Ya. Dia bukan dia buat dah. Oh tu. Tempat sponsor kita tu apa? Tagi. Tagi Wagura apa? Tagu. Wagura. Tagu Wagura. Fine. Okay, Taguah rumah. Hei. Ha, bagi nampak sikit. Yeah. Kambing. Kambing. Lebih nolah kambing. Ui, besar kambing tadi. Cuba sikit-sikit sekejap. Sekejap. Kambing. Kambing. Hilang eh, lapak balik eh. Jalan laju ni lapak balik. Jalan laju macam ni, lapang balik jadi ya. Udah aku berpintar dah perut. Berpusing-pusing. Nasib baik. Dah sampai. Ni ya? Mari. Ni ya? Sampai dah. Okey. Masak. Masak.
Hang ambil gambar dengan depa tak? Hang. Ambil gambar dengan geng kimono. Tama. Ha ni tiang ni gua cakap Fit. Tiang ni. Malam-malam din tak salah aku menyala. Malam ni. Ha. Tak salah aku. Okay, dah sampai. Mari Syama. Trek mana weh? Train kau apa kau ni? Tadi dia? Tak susah lah, jauh-jauh tu. 1.13, 1.23. Sekarang eh. Oh, dia 10 minit. Naik. Naik lah. Belakang lagi. Mana duduk depan? Oh, tak buka lah depan. Ha? Dah sekarang naik eh. Dah hujan ni. Penuh-penuh. Bang. Perangai. Saya dalam. Okay. Jualah tutup. Selamat. Tadi tau. Kan train laju kan aku tak ada dapat pegangan. Saya tu buat fokus cakra kat kaki. Nak pegangan tu. Kat kaki. Macam-macam nak. Apa yang mesti saya ingin kena minta alatnya apa? Tak lah, sampai tempat je lah. Tengok masa sini kan. Teka? Teka. Kenapa pun habis aku cek? Rasa ya kot. Macam tu je lah. Rasa-rasa. Rasa ingat boleh ingat. Kan? Rasa macam boleh ingat. Ya mana? Tak buat. Sendok pisang sama makan lah. Pisang pisang sama makan sana. Malaysia. Ini bukan bok. Bukan bok ni. Bok. Mana bok? Biji merah ni. Zek, baju merah ni kan bok lah. Di belakang kan bok. Baju merah ni kan bok. Kemari dia dah ni. Lega, terus panas dia sejuk-sejuk ni. Betul, betul yang ni kan? Bukan, dia tu pecah lagi kan? Dia punya sentapan tu. Puas. Bukan nak belah sini, orang yang tengah. Ha? Oh ya. Yeah. Oh, okay. Dapat ya? Tadi kejap je kan? Kejap je. Kejap. Ha? Tak tak, daripada yang kita naik ni. Kejap je. Di mana? Pit. Ranten apa tu nama? Ranten. Rendan. 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 Kejap je. Ya tu simpan. Banyak sangat nak rekod ni. Yang sebelah ni Gen Sijo. So kalau tengok, kalau apa tengok yang panggil sebab salah kat Jepun ni adalah kalau nak naik lift duduk belah kiri kalau nak stay. Tak mau berkerokan, tapi kalau nak laju duduk belah kanan. Rasa kat Malaysia pun ada, tapi kat sini lagi nampak lah. So takkan ada orang akan blok. Mana siapa nak laju, tolonglah duduk belah kanan. Yang nak stay duduk belah kiri, siapa boleh stay. Ha, sama lah tengok depan ni. Tapi tak ada pula orang nak laju. Nak buat contoh tak ada pula. Ha, tak ada orang nak laju. Ha, kat aku yang nak buat contoh. Tak ada orang nak laju. Okay lah. Nak contoh lah.
Kena laju, kena dia sini. Macam tu. Excuse me, excuse me. Sentuh lah kena. Sentuh jangan kena. Excuse me sikit dah kelabar. Excuse me. Harap-harap JR pasang hilang. Nah, no. Saya cek balik. Okay, ada lagi. Ada lagi, ada lagi. No, no. Eh, macam ah, ha? Macam tu ah. Ha? Ha, gambar hang. Korak. Semua korak. Gambar kena ada. Lebih lah, tak boleh bela. Macam budak-budak. Budak-budak lah. Ya, okey, kaki ya. Kaki je, okey. Tangga lagi. Tinggi ya. Kat sini ya tadi? Oh. Ini yang keluar barai aja. Oh, coffee bean. Eh, coffee tu. Blue coffee. Tumbler. Aduh, gantul ya. Jadi man, man. Man. Nah. Azman, Azman. Hujan lagi. Mana? Mana? Hujan lagi. Hujan lagi. Alamak. Hujan lagi ya. Kalau hujan lagi. Nampak gayanya. Kita vlog kali ni terpaksa simpanlah kamera. Sebab hujan. Bahaya. Tadi dah kena ada hujan sekali. Hujan lagi. Tunggu sat. Okay. Untuk hari. Settle untuk waktu ni. Okay, so kami sedang mencari makan malam. Manakah ini hujan? Rasanya nak tengok sunset. Aduh, melepah. Dekatnya kesel yang semalam kan. Apalah. Apa yang ada lah. So, hujan pun kenyang-kenyang. Kalau tengok weather forecast pun sampai hari sampai pukul 5 pagi sahaja. Tachodono tengah cari. Tachodono tengah cari tempat. Lead the way. Kami follow aja. Bike-bike zero. Payung ni. Tu. Angin. Tak ada. Di setengah. Di setengah awal ya, tutup. Kau sebayahan. Ada losin ni kat sini? Dia kata ada losin. Tadi? Mana ya? Okay. Bagainya kedai tutup. Tutup. So, kita tengok lah. Cari lah, apa yang ada. Tengok ni ya? Losin pun merah ke? Arash Kitchen Persian Indian Cruise. Kita try lah.
dia. Oh, tu Shisha. Hilal, Hilal, jangan risau. Ini punya kedai Hilal. Makan tu. Akhirnya, sampai. Senang, eh? Okey, sehat lu. Okey. Lalu apa tak? Itu apa? Apa dia? Apa dia tu? Mutton biryani. Orang ada macam mana? Macam ni? Ini mutton. Mutton tu lain. Ini chicken biryani. Ni preset-preset ni semua kena set up pun. Dia yang kau pun. Yang suka. Kau lama. Kau gelap. Ini macam kids punya, Abid. Macam kids punya. Seribu years. Cerai. Cerai. Rasa gitu. Terus. Ada banyak ada pendek. Jadi ada instant. Hah? Instant. Instant. Oh, how are you? Biasa. Oh, lentil. Korea, nasi untuk gua. Macam, ayu itu untuk gua nasi. Tak gaming. So hari ni terfokus simpan makan. Babi jangan lah. Nuduk ni dah aku rekod. Kat situ lagi dia pemarah lah aku rekod memang. Kambing tak terikut. Apa dia? Zin? Kau tengok ada fokus muka hang tak? Kambing tak terikut. This sauce for this kebab. Very spicy. Very fresh. This one? This is no waste. Mix together good. Okay. Please try. Thank you. Good? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Tengok dulu mana. Betul ya, belum lah. Pedik gula. Okay lah, depan tak marah lah. Kita pusing ke sini aja, kita pula. Yang mati dah banyak. Sikit pedas dia macam okay. Kita dua aja. Okay. Boleh kita buat ni, kita boleh cuba. Very spicy. Kita cuba apa? Ha? Pantan jabat. Tacuk pun. Tacuk dulu. Pulang lah tu. Sotomato. 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 Apa? Itu dah terbalik. Ni apa tak? Manu. Tak boleh menu. Mampu dengan pedas. Sikit. Okay. Lalu ni. Kalau orang Jepun. Kita kalau ten pun daging dah nipis lah sikit lah. Orang tu mengisap dia pakai daging. Dia menyakit lah kena. Okay, dah okay. Ya, nak fokus makan. Cukup ada apa dia. 1000 yen jadi lah tu. Bye. Fokus. Okay. So kami dah habis makan. So bila dah habis makan, sebelum balik rumah, cari server E dulu. Beli apa yang patut. Split one. Split pace. Lepas tu bawa balik rumah. So tadi dah test kebab, nasi apa semua okey lah. Tapi kena berjalan lebih kurang 600-700 meter ke sana. Tapi tak apalah, buat macam mana. So hari ni settle untuk day. Kita day 2 hari ni. Yeah, okay, day 2 dekat Kyoto. Dekat sini. So esok pagi kita gerak. Oh ni kat situ. Yang kita shortcut tadi tu kan. Oh, sungai dah. Macam ni. So itu saja untuk video hari ini. Dan kita jumpa lagi di day 3 pula. Okay. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Okay. Domo. Miane. Dia tak balance lah. Honto ni ikut dah saya. Terangkan. So, ikan. Hai. Domo. Nani. Nani sikit. Jangan gerak. Pundek. Pundek. Pundek yo. Pundek yo. Ala bungok je. Nak kasih sikit. Dahi je. Dahi. Memang merelik kan. Fuh, aku ambil lighting. Tak boleh nak buat apa. Dahi luar tak boleh buat apa. Keturunan. Macam ni lah. Bukan sini. Sok sini aku pun tak layak kat sini. So dia. Keturunan. Dahi luar kot. Padang bola. Nak main bola. So nampak lah. Domo. Pusing-pusing ha. Tengok bodoh je ni ha. Ha, tengok Cikgu Aizat ajak. Nanti kita tengok. Okey dia jena. Tengok sikit. Okey nak. Bodoh. Ah kan. Kan power. Ambil kamera sini. Cikgu Aizat ajak. Sambil rakam video ah. Sambil rakamlah.
Tu tips nak ambil gambar, kau boleh follow Aizat semua kat link kat bawah. Gitu.